bisa mensosialisasikan kepada teman-temannya agar supaya bisa mau kuliah. Mari kita dapat penghargaan secara bukti ya bahwa pemerintah yang peduli terhadap perguruan tinggi negeri. Nah, insya Allah mudah-mudahan di tahun ketiga ini 3.000 orang mahasiswa bisa mendapatkan manfaat dari program beasiswa bursarjana. Kalau nggak salah nanti ditambah lagi yang tahun ini ada 5 lagi. Jadi nanti tahun ini ada 24 perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU dengan pemerintah Kota Cilegon dan melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Kalau bagi kami ya, yang artinya yang memang sebagai leading sektor dari program beasiswa bursarjana ini, ayo manfaatkan lo kuota di tahun ini, segera daftarkan, atau mungkin ada juga yang sudah nanti akan didaftarkan oleh universitas atau perguruan tingginya masing-masing. Kemudian bagi yang mandiri nih yang di seluruh Indonesia, ayo daftarkan nanti melalui aplikasi Cilegon Pintar ya. Nah, kemudian follow aja IG Dindikbud Kota Cilegon. Nanti informasinya akan sepenuhnya ada di IG dan Facebook ya, di media sosial.